Guys, buat saluran. Sedang membuat saluran. Ini kurang pekerjaan kayaknya. Apa tahu diri? Ini air lumpur. Airnya kental. Kamu bikin parit kemana? Sambung ke sana? Situ, iya. Iya. Nanti nanti dia turun ke sini tuh. Iya, iya. Air dari situ nanti dia mengalir ke sini lah, ke laut. Kira itu kan airnya sedikit nanti. Bukan di air. Mana bisa? Dia mengalir ke sini. Tidak mungkin dia mengalir ke darat air itu. Kenapa? Karena di laut lebih rendah. Halo kawan-kawan. Video kali ini lanjutan dari video sebelumnya di mana saya pergi piknik bersama teman-teman dan anaknya serta kita tarik jaring. Dalam video ini saya akan lihat kalian bagaimana King Kong, Agus Bala, dan Dengga mereka menarik jaring di air yang naik selutut dan sepinggang, di mana panen ikannya itu kawan-kawan tidak dibawa ke darat, jadi mereka panennya di air. Di sini saya tidak ada karena ini air naik kedua dan ini jalannya sangat jauh di tengah-tengah. Jadi King Kong, Agus Bala, dan Dengga mereka yang menikmati suasana tarik jaring dan hasilnya banyak sekali. Kalian bisa nonton sampai akhir dari video ini. Tarik-tarik yang kedua kali. Bagus bala. Kita cek dulu apa, kalau ada banyak buka langsung, tapis dalam air, mode tapis di air, tidak perlu ke darat. Darat jauh ya, darat jauh 1 kilometer. Wih, lubang-lubang paku banyak ini. Wih, kayaknya dapat paku satu ini. Lubang-lubang paku banyak ini. Apa tuh? Udang gros. Beuh. Harapan ini. Udah main cetek. Bakai. Cuma tadi saya sampai batas kemisau ini, coba tes tak dalam air.
Jangan pelan saja itu. Mana dapat situ sudah. Nah, itu kalau burung ada tuh ikan. Air minum. Kok kira saya jalan tidak boleh air minum? Kok mesti siksa saya kan? Oh, lampu satu ah. Dalir sana. Wah, ikan rame-rame itu, stok parkir di situ saya burungin. Papua ini. Papua kah pada pukul situ? Guru besar itu kayaknya. Ini ada sepulang. Banyak barang patok ini kah? Banyak barang patok. Kosong cuma satu orang. Oh. Lanjut 51 nih. Berapa PK itu? 5. Bertahun-tahun dalam air. Ini dia bilang belo jaring. Sudah tiram. Ini sangat tajam, bisa merobek kulit ini.
Masyarakat suka pasang jaring sampai jauh sana. Jaring gantung. Yo, awas sini saya satria mau di dalam situ. Kok tapi sama saya dia lari keluar ditabrak saya juga. Ini mau ditapis lagi. Ambil hasil. Oh, ikan lidah besar. Wah, itu dia senang sekali. Kita lihat, wah, ada udang juga. Wih, itu apa? Oh, lidah, saya kira paku. Oh, ikan besar. Wih, lidah besar-besar. Bukan kecil ikan lidah. Untuk Om Edwin. Ikan ada betina. Coba kapurkan. Udang di sini-sini saya tadi sepang. Hidup besar cara bongkar hasil di laut, di dalam air ini. Dengan kakak Agus Bala, dengan kakak Dengga. Konon Dengga. Dengan kakak Dengga. Ikan lidah, bahasa marin itu wanggup. Apa itu ikan apa itu? Oh, ikan duri. Catfish. Ote-ote. Ikan ote. Ikan ote. Disukai saya jaring. Sudah, yang kau bawa pulang ikan itu terlalu banyak, nanti ikan asin terlalu banyak. Ada.
ada udang, ada satu-satu tadi di bagian pinggir situ. Wah, ikan umpan tuh banyak apa? Papu kenyang lagi tuh. Goreng sebentar pasti kasih ingat. Kamu goreng ikan itu lagi. Lamun kalau saya pasang jaring tangan susah ambil. Nanti tunggu sapu kolam jadi dulu. Ah, ini apa di sana sekalian? Harus bikin di pinggir batu begini. Nanti di sini situ. Ini tadi tabrak apa itu? Sampai hari tadi Papua yang tabrak baru. Ikan bagus itu. Bikin jatuh ikan bagus. Duri patah tulang. Patah duri. Ikan wanggop. Segera pas kembali dalam jaring. Ikan lidah. Orang Jakarta bilang itu ikan sebelah. Karena ini model cuma sebelah saja. Pilahnya dia turun lama ya? Iya, di air. Di tapis juga, di air juga sebelah situ. Kenapa? Lumpur kan? Lumpur. Udang tidak lari keluar. Lho, orang tarik rame. Banyak yang tarik di sebelah sana. Mana? Ini yang bisa makan enak ini kan? Sabupan hara-hara, iyo. Belum terpasir tuh. Tidak makan tuh bombe sudah. Belum terpasir sanggupan. Ini tadi bakar enak. Iyo, kalau orang di sini bukan, bilang hara. Tidak enak, lepasnya aja. Masih hidup itu. Ini sebentar ya, kasih kode untuk Papu datang ya. Dia bawa Papu sebentar. Kamu tarik saja, nanti bawa Papu. Kamu berapa ekor bala? Kamu tinggal sebut saja, nanti dia kabulkan itu. Ada ikan lidah dua besar tadi. Ini ada satu sini, satu ada di dengat. Nah itu. Ya bakar itu tadi bakar deh, enak itu bakar tadi. Mak kononnya pun jaring nih, terus tinggalnya supi angkat kan belum. Udah lepas ya. Tapak tagai-tagai dia pun jaring.
Iya. Oh, pantasan tuh anak kecil-kecil lu seturun di air juga. Ah, kalau pakai sapu api tadi bisa swim 50 kali, cuma swim 3 kali sih. Pakai jari sudah bis kan ada udang ada udang lagi kemeja main tarik pulang tarik lagi. Tidak apa-apa, tarik aja. Saya paling gak bisa jatuh berapa pukul di bambu. Di sana banyak yang tarik rupanya. Orang India? Iya. Betul orang India? Iya. Ah, kum Batav kah? Oh, pindah posisi. Kumpul karena dicek udang tidak ada. Masuk ke air sepinggang. Kumpul jaring dulu. Jaring panjang apa? Masuk ke dalam baru buka. Ah, seorang pejaring. Baterai lo dosa. Oh iya bro, ganti coklat ini, ganti kamu di jaring. Aha, ini namanya King, ini namanya King. Oh iya, penjaring dari payung dorang. Kayaknya kamu ini mau lewat kepala. Aha, kepala terlalu jalan terlalu lama. Ini penjaring dari Pantai Payum. Apa mau masuk? Nama King ini. Oh iya, orang. Ini penjaring tulen dari Payum. Penjaring, kira-kira. Oh iya. Ini. Ina sekali. Haha. Ini penjaring tulen dari Payum ini pemusnah udang ini.
ini yang biasa satu kali tarik 30 kilo, 50 kilo, dorang-dorang sudah ini. Oh, betul, terkapan di situ 50 kilo. Sungguh betul. Ya, itu kepala jaring dia pun namanya gitu. Benja ini lewat sama tanah orang Flores. Dia lama di Payung. Orang Flores. Kami juga ipar. Ipar. Oh iya. Kami ipar. Guys, Kiska. Coba kres dulu sebentar mau tati sama rekam kamu lagi. Iya. Saya kan tarik-tarik ntar bagi. Yo. Ya, itu ujung Tanjung sana itu lampu satu, itu lampu satu itu. Menara ujung lampu satu. Ini koko ada tarik jaring menuju ke situ lampu satu. Tapi ini sayang sudah di depan Kamisaun. Tarik Kamisaun ini. Aha. Ini lampu satu sudah dekat ini. Koko. Tidak ada yang susah ya Koko, tidak ada yang susah. Yang penting jangan dapat bungkus. Iya, sungguh. Itu ada posisi mereka bukan tidak? Ada. Ada angkang kan jalan? Lampu merah tuh. Tapi ini lampu masih satu kali saja ini. Oh ada ini 58, 59, 60 gitu. Kita cuma ngomong kita terekam lah. Wah. Ini coba kelihatan. Coba kelihatan. Oh ya sip. Waktunya tapis. Sini kumpul, di sana tetap jalan. Kepala jaring tetap jalan. Iya. Udang hambar kah ini? Udang kurang kan? Ada yang keempat di sana? Ya itu ada satu dua. Ikan ibis ya, kepada ikan ibis aja. Apa? Anggur, kuah juga. Karena tidak ada wanggup di sini, dalam memang wanggup. Air Papu kecil. Wanggup dua.
yang besar. Cuk, karena cuk Papua yang besar kan. Papua apa itu, bendera? Bukan ya? Kom ke darat sana, Roni ada tunggu ke orang itu. Aduh, jaring jangkau guys, apa kuku ya? Tidak, jauh. Sini. Bibit. Dio. Dari tadi sudah bertabrak saya di sana. Ada bilangin Pak Peda ada tabrak saya tadi waktu kita mulai masuk ke air dalam itu. Baru pakai celana pendek lagi. Baru harus ke sini. Ikat piting. Dia mati. Masih hidup. Ikat piting jahat itu. Iya. Dulu kita suka goreng. Suka main dia. Kayaknya ini yang kumpul biasa goreng. Bukan, ini lain yang goreng-goreng, bukan ini. Itu satu jatuh di lantai. Lantai di tanah ini. Kita mau bikin apa dia nih? Dan ini dia hasil dari mereka tarik jaring dua kali di saat selutut air dan yang sepinggang. Banyak sekali udang dan semua masih segar-segar hidup dan juga ikan-ikan kecil-kecil. Papu. Hmm. Ya? Pele Papu. Pele Papu. Pele, mantap ya. Ibu ekor. Anda suara. Terima kasih.